mekaniknya yang joki. Hai teman-teman, selamat sore ya. Kembali lagi di channel saya, Lukas Duma Channel. Nah, di sore kali ini pas sip malam, kita melihat ya, ada dozer 85 ESS, ada dozer 155. Nah, ini settingan, cuman lagi breakdown ini karena misinya kena. Nanti kita lihat apa aja yang dibongkar. Ada 12,5. Ini sudah lama diparkir nih, suntik mati sudah, ada goyang. 12,5 06. Kita lihat dulu kabinnya 155 apa aja dibongkar. Wah, dilepas joknya nih, setelan joknya. Jadi ini problemnya transmisi teman, ada yang bocor. Bautnya, wah, baru dilepas di atas sini. Mungkin besok dilanjutkan. Baru joknya dilepas. Oke. Ini joknya dibungkus trash bag. Kita lihat di bawahnya olinya rendes kemana itu. Oh, ini oli. Oh, di sini dia teman-teman, frame base-nya sudah. Tuh, oli semua dibawa hitam-hitam. Wah, ini pas pilnya nih untuk bensin fuel. Nah, ini tank hidrolik profile. Nah, di atas itu ada untuk penambahan transmisi. Kita naik. Nah, ini ya, mengecekkan oli transmisi di sini. Tempat penambahannya di sini dia. Yang ini. Yang ini tempat penambahan oli hidrolik. Terlama lagi nih. Lihat. Unit-unit yang breakdown banyak. 200, 85, nah itu 375 nya di Grontes 19. Piye bro, breakdown transmisi. Tidur lagi nih, ready kah? Oh, lanjut. Kayaknya dari Warsaw mungkin. Kita lihat dozer 85. Piye joknya, Step? Waduh, goyang begitu terasa pinggang.